kehadiran kami malam ini adalah menutup rally kami ke 35 kabupaten kota. Dan benar apa yang dikatakan oleh Mas Eko Susilo tadi, ternyata Kabupaten Batang adalah yang terbaik. Jadi ada pepatah yang mengatakan save the best for last. Bagaimana petarung-petarung ini yang ada di depan saya malam hari ini benar-benar menunjukkan, sangat terlihat dari suara, dari mata. Gak kaget karena pimpinannya juga seorang petarung. Bupati enggak?
pasti jawabannya enak punya kepala daerah. Maka tidak ada istilah kendor, kurang 70 hari lagi coblosan tanggal 27 November. Saya berharap mari kita kemudian kerja keras, kita kemudian kompak, kita kemudian solid, kita menangkan PDI Perjuangan di dalam pilgub maupun pilgub kali ini. Merdeka! 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 Terima kasih. Hari ini adalah hari terakhir kami orientasi ke 35 kabupaten kota. Dan malam hari ini tempatnya adalah di Kabupaten Batang. Wah, ini luar biasa. Karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Pak, jadi itu untuk Jawa Tengah, untuk Batang apa, Pak? Misalnya. Kita masih memfinalisasi, Mas, untuk program-program visi-misi, karena kita memang baru ditugaskan satu hari sebelum pendaftaran KPUD. Ya. Jadi nanti tunggu beberapa hari lagi, saatnya kita pasti sampaikan. Gitu, Mas? Ya, semangat. Tanggapan saya untuk raker capsus Pilkada Batang ini luar biasa. Kader-kader, simpatisan, pengurus khususnya, fungsionaris ini kompak, solid untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Batang maupun Pilgub. Sehingga mudah-mudahan kesolidan dari struktural ini bentuk dari ketekatan, kebulatan tekad untuk merebut kembali kejayaan Batang yang gemilang, yang lebih maju dan lebih sejahtera. Targetnya berapa persen? Targetnya enggak muluk-muluk, di atas 50% menang. Ya, jadi 60% sudah menang, itu bagian dari